Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad. Sallallahu alaihi wasallam. Sallallahu. Mohon izin bertanya, Bu ya. Saya ataupun kami di sini kan para anak-anak muda. Gimana? Anak-anak muda, para pengusaha muda yang sedang merintis atau menjalankan suatu usaha. Mau meminta sedikit nasihat atau wejangan dari Buya yang sesuai dengan sunnah dan diajarkan oleh Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, sehingga apa yang kami usahakan, apa yang kami rintis bisa bermanfaat bukan hanya buat diri kami sendiri, tapi juga bermanfaat buat orang banyak dan juga bermanfaat bagi perjuangan Islam. Dan semoga dengan hal yang kami lakukan ini, insya Allah, Allah berkenan suatu saat nanti bisa mendekatkan kita lebih dekat kepada Rasulullah Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Itu aja Bu ya. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Insya Allah. Pertama dan utama harus disadari dan dirasakan oleh hati bahwa usaha yang akan Anda lakukan ini ujung-ujungnya adalah karena Anda ingin menjadikannya bekal menuju kepada Allah. Jangan jadi budak dunia hanya ditumpuk saja lalu mati ditinggal, maka itu bodoh. Jadilah orang cerdas. Kalau ngumpulkan sesuatu ya dibawa dong, jangan ngumpulin satu ditinggal. Ini pertama. Anda lihat orang bodoh itu, lihat, dia ngerti permata harganya mahal dan dia perlu dengan kebutuhannya banyak. Dia pergi ke pantai, ngumpulin permata, setelah itu ditinggal di pantai. Siapa hendak mengatakan gila? Dia gila dan bodoh. Dan alangkah banyaknya orang bodoh. Kerja keras, capek, meres keringat, banting tulang, setelah mendapatkan harta banyak, ditinggal, mati, dicari di alam barzah, enggak ada amal kebaikannya. Dan jangan Anda seperti itu, ini pertama. Jadi apapun yang Anda cari ini, yang kebayang di mata Anda adalah akan aku gunakan untuk akhirat. Gunakan untuk akhirat macam-macam. Anda nikmati dengan keluarga, ya. Saya ingin punya kendaraan agar keluargaku terhormat. Aku ingin punya rumah terhormat. Kemudian berbagi, bangun masjid, pesantren dan sebagainya. Aku ingin itu semuanya. Nah, Anda niat yang baik. Kalau sudah niat yang baik, istimewa nanti. Biar kalau niat baik, biarpun belum berhasil secara zahir, sudah mendapatkan pahala. Itu sukses yang sesungguhnya. Belum berhasil, tapi sudah mendapatkan pahala. Karena niatnya serius. Seperti disabdakan oleh baginda Nabi, kisah tentang seseorang itu melihat orang kaya, dia senang. Orang kaya enak banget tuh. Sudah kaya, dia banyak sedekah. Lalu dia bekerja, saya pengen kayak dia, ya Allah. Dia enggak kaya-kaya. Sudah mendapatkan pahala sama seperti dia. Tapi semoga Anda bukan sekedar mendapatkan pahala, akan tapi juga mendapatkan kesuksesan yang sesungguhnya di saat menjalani hidup. Ini yang pertama. Ingat. Yang kedua adalah, Anda yakini bahasanya usaha Anda ini adalah halal. Sebab, sebaik apapun tujuan Anda, jika Anda cari dengan cara yang tidak baik, maka tidak akan sampai kepada tujuan. Pengennya dapat surga dengan bekerja, nafkah, tapi rizkinya enggak halal. Tidak akan sampai kepada tujuan seperti orang wudhu bagus untuk sholat malam. Tapi wudhunya dengan air kencing, kapan dia bisa suci? Pastikan kerjaan yang Anda ambil adalah halal. Pastikan, jangan main-main. Jangan berkata, sudahlah halalnya nanti aja tobat, yang penting kaya dulu. Enggak, karena makanan haram akan mengeraskan hati. Kemudian yang ketiga adalah, di dalam berusaha, gabungkan dua cara usaha yang diajarkan Nabi. Cara lahir dan cara batin. Cara batin adalah tawakal, bersandar kepada Allah. Cara zahir adalah usaha semaksimal mungkin. Enggak cukup Anda berdoa saja pengin sukses, kan? Pasti Anda berusaha. Tapi yang banyak tertipu adalah orang mengerahkan tenaga dan pikiran ke usaha, tapi lupa Allah. Maka berhasilnya pun tidak akan maksimal. Karena waktu mencarinya lupa Allah, sehingga di saat sukses pun juga tetap lupa Allah. Bahaya sekali. Maka titik kesuksesanmu dengan Allah. Jangan lupa solat malam. Jangan lupa solat lima waktu. Jangan lupa berdoa. Jangan, ini adalah separuh usaha. Usaha separuh lagi apa? Usaha zahir. Kalau bahasa Nabi adalah ikil fatawakal, ikat dulu onta baru tawakal.
usaha dulu semaksimal mungkin, dibarengi dengan ketawakalan kepada Allah Subhanahu wa taala. Jangan sampai tertipu hanya usaha saja lupa Allah. Yang banyak orang lupa itu. Wah, usaha karena kecerdasannya dia seorang pakar ekonomi, dia pakar bisnis, atau dia punya koneksi kawan pebisnis yang hebat. Dia telah diajari, lupa kepada Allah. Dan banyak dari kita lupa kepada Allah. Padahal Allah harus didahulukan di sini. Kita sering lupa kepada Allah dalam usaha kita. Ibu-ibu, bapak-bapak semuanya misalnya, kita gara-gara sudah tahu sudah lupa kepada Allah. Contoh, ibu sakit, ibu yang punya anak sakit. Karena ibu ini adalah sayang kepada anak, ya diobati dong. Langsung calling dokter kan begitu, pergi ke dokter. Kalau sampai dibiarkan tetangga bakal ngamuk, ini ibu enggak kasihan sama anaknya, sakit dibiarin dok, katanya nanti sembuh sendiri. Mana ada sembuh sendiri, usaha dong. Maka seorang ibu di saat mendengar anaknya sakit atau melihat anaknya sakit, bergegas dibawa ke dokter. Itu adalah hal yang bagus. Akan tapi kita ingin tahu siapa di antara mereka yang sebelum membawa anaknya ke rumah sakit, dia ngambil air wudhu lalu sholat 2 rakaat dan memohon, ya Allah berikan kesembuhan kepada anakku. Sama dalam usaha, sebelum Anda buka toko Anda, sudahlah tadi malam Anda mohon kepada Allah, ya Allah lapangkan rizkiku ya Allah. Lah ini, sebelum buka Anda ingat, ya Allah di masa depanku nanti, aku ingin kalau sukses, aku ingin berjuang untuk bangun pesantren, bangun masjid, ya Allah. Sambil berusaha minta kepada Allah. Lah ini, kita kadang-kadang sudah karena cerdas, sudah belajar ikut motivasi marketing yang handal, jualannya anak dijamin 7 hari kaya raya. Wah, serem banget. Lupa kepada Allah. Wah, ini bahaya kalau ternyata kaya lupa kepada Allah. Sedekah enggak mau, zakat enggak mau, maka dia akan menjadi orang rugi. Inilah nasihat untuk semuanya. Semoga sukses dunia dan sukses akhirat. Wallahu a'lam bissawab.